tema. Kalau pergerakan hidup PGRI, hidup guru, solidaritas, yes, yes, tes dulu. Semua yang ada dalam ruangan, pakaian dinas PGRI, tidak pakai dinas harus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Majene, yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat bersama rombongan, alhamdulillah Bapak Bupati hadir ketua umum langsung Pak Prof, ada sekretaris umum, ada wakil bendahara dan ada pemimpin sidang nanti dari kita. Berarti rombongan ini luar biasa. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene. Yang kami hormati Wakil Ketua PGRI Kabupaten Majene. Yang kami hormati pengurus PGRI Kabupaten secara keseluruhan. Yang kami hormati para ketua PGRI cabang se-Kabupaten Majene. Dan para peserta konferensi, semua undangan saya muliakan dimuliakan Allah Tuhan Maha Kuasa. Hidup PGRI. Hidup. Hidup guru. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Kalau tambah guru paling satu menit saya memberikan pelatihan tak perlu selesai. Sebelum kita masuk laporan, saya mohon kita yang hadir membacakan doa kepada Ketua Umum PGRI Kabupaten Majene. Saat ini kondisinya fisik, kondisi fisiknya ya mudah-mudahan dalam kesehariannya nanti tetap mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sekaligus sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat untuk bisa bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada pada hari ini. Saya baru pulang dari Jakarta Bapak Ibu sekalian dan mengurusi P3K. Ini juga berat Pak Bupati, mohon maaf. Alhamdulillah kita diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu. Sulawesi Barat ini Pak memang masih kondisinya sangat ya begitulah. Saya tidak bisa bicara Pak. Kenapa saya tidak bisa bicara? Karena berdasarkan hasil penilaian secara nasional kita itu hanya bisa meluluskan guru P3K secara murni itu cuma 150 orang dari 6.000 orang yang dites. Apa yang terjadi kemudian? Bernegosiasi lah saya
berkeliling di Jakarta dari Panselnas ke Kemendikbudristek. Yang telah ditunjukkan selama ini, semoga pengabdian saudara-saudara bernilai amal jariah. Selanjutnya, kepada kita semua peserta konferensi, saya berpesan, mari kita besarkan PGRI ini. Semoga para pengurus yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh dapat mengembangkan amanah untuk menjalankan program-program ini ke depan, serta dapat membangun seni kita secara horizontal sesama para guru, pendidik dan tenaga kependidikan secara vertikal dengan pemerintah. Kepada para pengurus yang terpilih, saya berpesan agar sungguh-sungguh dalam melaksanakan program kerja organisasi dengan baik. Pada akhirnya, saya ucapkan selamat berkonferensi. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara konferensi PGRI Kabupaten Majene ini masa bakti 2019-2024 saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Bapak Dr. Andes Haji M. Adam Sahib, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa dimulai, saya memperhatikan kepada sekenap hadirin dan hadirat memusatkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita mengenai doa. Kabupaten Busur Pusat Pastoral Kompresi Kabupaten ini bisa kita kesebut itu karena dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kompresi Kabupaten Negeri Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat menyimpan bahwa demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kompresi Kabupaten PGRI Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Barat perlu ditetapkan jumlah peserta dan jumlah pemegang hak suara. Mengingat satu keputusan Kongres 2022 PGRI nomor 5 Kongres 2022 PGRI 2022 daftar nama peserta Kongres Kabupaten PGRI Kabupaten Majene secara lengkap. 2 daftar nama pemegang hak suara Kompresi negeri Kabupaten adalah rangkaian dari proses kompres dan kompres
sesuai dengan amanah dan rasa keteran rumah tangga pribadi. Pada hari kemarin pada masa waktu 2012 dan melaksanakan kegiatan organisasi senantiasa merujuk kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga sendiri, hasil komunikasi dan konferensi pelaksanaan kongres kabupaten Majene terjadi keterlambatan pelaksanaan terkait aturan yang dimaksud pada tahun 2012-2017 menimbang dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan ya, keputusan konferensi kabupaten Majene kabupaten Majene provinsi Sulawesi Barat tentang melakukan pertanggungjawaban pengurus PGJ Kabupaten Majene periode 2012-2017. Pertama, konferensi kabupaten tentang perbaikan sebagaimana yang diusulkan oleh Bagai Timur ya, menerima laporan pertanggungjawaban pengurus PGJ Kabupaten Majene periode 2012-2017 sebagaimana terdapat di dalam lampiran keputusan ini yang dibacakan tadi. Demikian ditetapkan di Majene pada tanggal 9 Oktober 2021 pimpinan sidang Dr. Andres Kusiarsa MPD Sekretaris Pengadilan SPD MPD. Baik, dipersilakan kembali ke tempat para pengurus. Kita masuk pada Bapak Ibu sekalian, kami pengurus PGJ Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku pimpinan sidang dalam Provinsi PGJ Kabupaten Kabupaten Majene mengucapkan kepada seluruh pengurus PGJ Kabupaten Majene ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengabdiannya dalam membawa PGJ Kabupaten Majene mulai sejak tahun 2012 sampai 2017 terus sampai 2021. Saudara, pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saudara dinyatakan demisioner. Alhamdulillah, kepada lama saya serahkan kepada pimpinan sidang yang baru. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya terima. Perlu keras Pak ya? Tapi saya perkenalkan diri dulu karena beliau tadi pimpinan sidang sebelumnya adalah Majene, perwakilan pengurus provinsi dari Kabupaten Majene. Kalau saya dari Kabupaten Pulau Limandar, jabatan sehari-hari saya di pengurus provinsi adalah wakil sekretaris. Kemudian hari ini saya didampingi oleh Biro Pengembangan Kadir Pak Solihin, sehari-hari beliau kepala sekolah dari Kabupaten Mamuju, sedangkan saya sehari-hari bertugas sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Pulau Limandar. Seperti itu ya, kami singkat perkenalan diri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita akan lanjut pada sidang pleno ketiga, pengesahan dan penetapan daftar nama calon tetap pengurus PGRI Kabupaten Majene. Kepada panitia yang diberi tugas untuk ini, membacakan Pak ya. Silakan Pak dari Bagai Timur. Tapi Pak mohon izin karena saya baru berada di sini, saya dari tadi penasaran siapakah beliau dari Bagai Timur ini. Jadi sebelum Bapak bicara, saya izin meminta untuk Bapak memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Oke, Mama, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pimpinan sidang mengucapkan selamat datang, sesungguhnya sudah sangat terkenal. Kenapa? Terlalu banyak nama yang sama. Nah, namanya terkenal, orangnya berbeda itu. Nah, nama
menurut tali mirip dengan saya tidak ada talinya. Nah, meskipun sama-sama nuding, sangat berbeda karakter. Nah, saya ingin langsung masuk. Saya berbicara sekarang ini berbicara tidak dalam kapasitas Bangka Timur, tapi sebagai tim peneliti persyaratan. Kami minta waktu, karena tadi ini sementara baru dikumpul dari cabang. Jadi kami tim ini minta waktu untuk membicarakan kriteria dulu. Karena kalau langsung dipadarakan, ya saya kira sepakat satu tim. Nah, karena ya kita walaupun mengatakan dikumpul di hasil rapat sebelumnya itu satu hari sebelum acara, di surat keluar pada saat check-in itu juga ternyata sementara jalan. Nah, olehnya ini kita minta waktu tidak lama. Kami mau ketemu tim ini dalam hari ini, Pak Mulyadi sebagai ketua, saya sekretaris timnya, kemudian Pak Wahyudi sebagai pelapor, anggota Pak Masuri dan Pak Anwar Poli. Nah, saya kira itu yang kami ingin sampaikan. Sebelum duduk, Pak, Bapak membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Bagaimana, Pak Mulyadi? 10 menit, 5 menit. 15 menit, ketua ya. Terlalu lama, oke, 10 menit saja. 10 menit saja, Pak ya. Bapak ingin di ruang mana? Sebenarnya yang disini yang disuruh saja, tidak perlu. Konferensi Kabupaten Negeri Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan dan menetapkan pertama daftar calon bakal pengurus negeri Kabupaten Majene masa bakti 22 tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Majene pada tanggal 9 Oktober 2021. Dewan Jenis Peneliti Persyaratan Teknis dan Administrasi bakal calon pengurus negeri Kabupaten Majene. Sekretaris Nurdin SPD MPD, Ketua Mulyadi SPD MSD. Lampiran. Daftar nama bakal calon pengurus PGRI Kabupaten Majene tahun 2021-2024 sebagai berikut. Samsul Rais SPD, Sumaila SPD MPD, Abdul Rahman SPD MPD, Veteranes Muhammad Tamin MPD, Abdul Raja SAG MPD, Gasari Sakaria SAG MAG, Sarmin SPD, Detranes Nurdin Senudin, Asriani Ali SPD MPD, Detranes Haji Muhammad Ali MPD, MPD. Oke, kita lanjutkan satu lagi Pak ya. Sebelum kita isoma, acara selanjutnya yakni pengesahan dan penetapan panitia pemilihan. Apa Bapak Ibu peserta sudah dibagikan itu? Nomor 006. Di sini panitia ini sesuai dengan SK Pak ya. Panitia Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten Majene masa bakti 2022 periode 2019-2024. Apakah saya langsung bacakan panitia atau langsung? Iya. Di sini Ketua Nur Salam SPD MPD, Sekretaris Haji Muhammad Arif SPD MM, Pelapor Takwa Sutari Esos, anggota Detrandes Budiman Idris MPD, 2 Suryanti SPD, 3 Haji Tulis Suryanti SPD SD, 4 Abdul Bani SPD. Bagaimana? Tidak ada? Oke, terima kasih. Saya langsung. Keputusan Konferensi Kabupaten PGRI Kabupaten Majene nomor 006 dari Konferensi Kabupaten PGRI dari Kabupaten Majene dari 10 dari 2021 tentang panitia pemilihan pengurus PGRI Kabupaten Majene masa bakti 2022 periode tahun 2019-2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan
Nama panitia pemilihan pengurus PGRI Kabupaten Majene masa bakti 2022 periode 2019-2024. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya ditetapkan di Majene pada tanggal 9 Oktober 2021. Pimpinan sidang Wakina SPD-MPD Sekretaris Solihin. Terima kasih. Oke. F1 Ketua F21 F22 kemudian F3 Sekretaris. Jadi percara misalnya dari Banggai ditulis baru setor ke sini. Ya semua calon seperti itu. Ya tunggu dulu tadi. Jadi nanti misalnya kita ada beberapa cabang misalnya yang memilih F1 mayoritas misalnya nama ini, nah itu yang kami apa calonkan dulu nanti. Kemudian F2 mayoritas ini, kemudian F22 mayoritas ini, kemudian F3 mayoritas ini. Nah itulah nanti kami akan kembali bahwa yang ini dipilih oleh misalnya manja. Nanti ini kayak nomor satu tak habis. Itu ini hubungin sudah sudah betul cabang khusus kita nanti nanti kita ambil. 20 ya. Bersatu. Tidak dua cawan. Tiga satu cawan. Kenapa 40? Tidak dua cawan mendukung. Oke. Anda YouTube cabang. Tapi dua cabang yang dukung. Dua lagi. Berdasarkan hasil pemungutan suara, maka yang menjadi ketua adalah Bapak Abdurrahman SPD Tunggu dengan nomor 1. Kita ke yang kedua. Masuk dong. Khairil Asham SPD. Yang mana? Maskuri Mahmud SPD MSI. Itu nanti satu F2 nanti itu. Oke, 4, 5. F2, 1, 2. Ya. Khairil Arham Maskuri Makmur. Ya. 6, 5. Lanjut. Khairil Arham Maskuri Makmur. 7, 6. Lanjut. Khairil Arham SPD Maskuri Makmur SPD MSC. Ya, lanjut. Khairil Arham SPD Maskuri. Lanjut. Maskuri. Ya, ya. Lanjut. Khairil SPD dan Maskuri Mangku SPD 12-10. Lanjut. Khairil Arham Wahidi Wahidin SPD SPD. Lanjut. Samsurais 3. Haji Wahidin SPD. Lanjut. Tidak mungkin menara maka Haji Wahidin SPD MPD. Lanjut. Persis Allah Ebarat tadi Haji Wahidin SPD MPD. Lanjut. Persis tebak kan tadi Haji Wahidin SPD MPD. Saksikan ya. Haji Wahidin SPD MPD. Lanjut. Wahidin. Persoalannya di dalam mereka. Iya. A.S. Sulaiman. Ya. Dua. Lanjut. Baik, Sulaiman. Lanjut. Haji Wahidin SPD. Itu majene anu itu dari mana majene itu undang. 5320. Kemarin ini yang selamatkan yang makanya. 51 kayaknya Kabanta yang bayar 32 juta ke pusat tuh. Alhamdulillah berdasarkan hasil suara maka yang menjadi sekretaris adalah saudara Haji Wahidin SPD MPD. Selanjutnya PGRI garis Kabupaten Majene garis 10 garis 2021 tentang
Susunan personal yang pengurus PRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti 2016-2024. Yang dalam pun yang Maha Esa Kepresi Kabupaten PRI Kabupaten Banjarnegara Provinsi Sulawesi Barat menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan dan selanjutnya memutuskan menetapkan keputusan Kompresi Kabupaten tentang susunan personalia pengurus PRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti 22 periode 2019-2024. Pertama, susunan personalia pengurus PRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti 22 periode tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Pengurus harian, ketua Saudara Abdul Rahman SPD NPD, wakil ketua Khairil Arham SPD, wakil ketua Mas Kuri Maku SPD MSI, sekretaris Haji Wahyudin SPD NPD, wakil sekretaris Anwar Koni SPD MSI, bendahara Haja Nur Haida SE MN, wakil bendahara Haja Nur Mania RSPD NPD. Bidang-bidang ketua bidang organisasi dan kaderisasi Abdul Halik SPD NPD, ketua bidang pengembangan profesi Nur Salam SPD NPD, ketua bidang pengembangan karir Dr. Mania Ufa NPD, ketua bidang penegakan kode etik Basir SHG NPDI, ketua bidang advokasi bantuan hukum dan perlindungan Muhammad Syarif Mawujud SPD, ketua bidang penelitian Haja Andi Siti Nurani, ketua bidang pengabdian masyarakat Multi Kain SPD, ketua bidang kerjasama dan pengembangan usaha Aco Sam SPD, ketua bidang kesejahteraan dan ketenagakerjaan Muhammad Ali SPD, ketua bidang pemberdayaan perempuan Rahmani SPD NPD, ketua bidang komunikasi dan informasi Mulyani SPD NPD, ketua bidang olahraga Jainuddin SPD, ketua bidang seni budaya Harbia Sayadi SPD, ketua bidang pembinaan kerohanian dan karakter bangsa Sumaila SPD NPD. Ditetapkan di Madinah pada tanggal 9 Oktober 2021 Kompresi Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Banjarnegara Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum saya saya berharap kepada
dan itu dapat mengikuti saya. Setelah saya menyatakan saya berjanji, janji pengurus pada hari ini Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021 disaksikan oleh seluruh peserta konferensi PGRI Kabupaten Majene, saya berjanji. Saya berjanji. Satu. Saya akan menjalankan kewajiban saya. Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota pengurus PGRI Kabupaten Majene. Sebagai anggota pengurus PGRI Kabupaten Majene. Masa bakti tahun 2019-2024. Masa bakti tahun 2024. Sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya senantiasa mematuhi segala ketentuan. Saya senantiasa mematuhi segala ketentuan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PRRI. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PRRI. Keputusan kongres, keputusan konferensi pusat, keputusan kongres daerah, serta keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Keputusan kongres, keputusan konferensi pusat, keputusan kongres daerah, serta keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Saya akan melaksanakan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi. Kode etik dan ikrar guru Indonesia. Kode etik dan ikrar guru Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertahankan jabatan dan kehormatan diri saya. Dengan mempertahankan jabatan dan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati PGRI serta perjuangan kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati PGRI serta perjuangan kita. Ya. Menyerahkan pimpinan sidang silakan dipandu. Ada Pak? Ya. Silakan dipandu. Sama ketua. Ambil itu mic-nya ya. Ini saya akan urusan PGRI Kabupaten Majene. Saya sangat berterima kasih.